menantang agar kita jauh-jauh hari sebelum pemilu menyiapkan kader untuk SKPP. Kepentingan kita nanti di tahun 2024 kita perlu berpartisipasi. Presiden punya visi misi melakukan pendidikan politik masyarakat, kok malah yang dianggap bisa menopang aktivitas itu proposalnya Bawaslu. Enggak gampang. Tapi kita bisa menerjemahkan bahwa yang namanya pendidikan politik itu kira-kira begini. Ini masuk akal. Karena masuk akal maka disupport. Karena disupport masa kita kumpul di sini. Jadi ini semacam modal dasar untuk kita semua bagaimana menjaga publik. Yang tidak kalah penting juga adalah upaya kita untuk memupuk nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak-Ibu sekalian, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di Kabupaten Garut dengan ini dinyatakan dibuka. Nilai terhadap demokratisasi ini yang kemudian penting. Pengawasan ini mengarah kepada soal demokratisasi. Semua orang, siapa? Siapa?